Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mujib di sini. Oke, seperti yang kalian lihat, ini saya sedang ngapain? Yap, benar sekali, teman-teman. Saya sedang mengunboxing sebuah paket dari Tokped. Yang mana kemarin itu saya ceritanya HP saya yang satu buat desain itu jatuh dan layarnya tidak bisa hidup, tapi bisa menerima WA. Aneh kan? Nah, setelah itu saya memutuskan untuk membeli HP baru, tapi second. Yang penting bagus dan bisa digunakan. Oke teman-teman, kita sekarang mau membukanya. Oke ya, teman-teman di sini bisa menebak teman-teman saya beli HP merek apa. Oke, sudah kelihatan. Semoga HP ini nanti bisa saya pakai buat desainnya. Nah, di video terakhir nanti saya bakal perlihatkan desain yang saya langsung hasilkan dari HP ini. Ternyata setelah saya coba-coba, ternyata sangat smooth sekali ya teman-teman. Tidak seperti Android pada umumnya. Kemarin saya pakainya yaitu Android Redmi, dan di sini yang seperti kalian lihat di sini di layar teman-teman, ini adalah Google Pixel teman-teman. Jadi saya mencoba untuk memakai device Android tentunya, karena saya basicnya adalah desain menggunakan Pixel Lab, jadi saya harus memakai Android saja, tidak memakai iPhone. Kalau pakai iPhone nanti saya tidak bisa menggunakan aplikasi Pixel Lab lagi dong, dan tidak bisa melanjutkan konten di channel ini. Oke, sudah terbuka. Kita coba untuk di switch swipe dan kita buka untuk apakah ini normal semua. Kita coba juga selama flash. Terus kita buka-buka dulu. Oke. Nah, bisa. Kita bagus. Oke, di sini kita mau review untuk desain yang saya hasilkan selama satu hari menggunakan HP ini. Jadi, seperti ini. Nah, ternyata HP ini tuh kameranya bagus sekali. Jika teman-teman masih cuma menggunakan konten, misalnya perihal kamera dari Google Pixel, nanti silakan bilang di komentar ya, supaya saya bisa saksikan bagaimana sih bagusnya dari HP yang kamera yang disediakan oleh HP ini. Oke teman-teman, di sini adalah HP yang saya pakai untuk desain ini, itu HP Google Pixel 5 yang mana harganya 10 jutaan ke atas. Tapi di sini saya beli jadi harga 2 jutaan aja. Yang penting bisa digunakan dan normal. Oke, di sini saya reviewnya di saat ada acara, jadi kondisional ya. Allahumma inna nas'aluka wa 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 nas'